Bule Pakistan boyong seluruh keluarga nikahi gadis Jepara. Publik takjub, serasa nonton film India. Atlet Jepara. Publik dibuat terkesima oleh pernikahan beda negara yang digelar di daerah Jepara, Jawa Tengah. Sebab, biasanya mempelai yang berasal dari luar negeri hanya membawa keluarga inti ke Indonesia saat proses lamaran maupun resepsi pernikahan. Tapi bule Pakistan ini membawa banyak anggota keluarganya. Bahkan tampak juga terlihat anak-anak kecil ikut serta dalam proses pernikahan tersebut. Momen indah tersebut terekam video amatir dan menjadi perbincangan publik setelah diunggah Leni Kurnia dalam akun TikToknya. Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022. Jodoh tak ada yang mengerti ya. Pakistan vs Sumanding Jepara. Semoga sama wambak. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, tampak rombongan panjang warga Pakistan menuju rumah mempelai perempuan di Jepara. Mereka berbaris. Rata-rata dalam video itu tampak dalam rombongan mempelai laki-laki asal Pakistan itu adalah saudara perempuannya. Ada pula anak-anak di dalam barisan. Mereka juga tampak membawa banyak barang sebagai seserahan. Keluarganya hebat. Biasa kalau dari luar negeri. Keluarga yang datang hanya inti saja. Ini semua keluarga di bawah. Berarti sayang banget sama menantunya. Kata Ed Asmix. Tapi vibesnya jadi kayak lokal ya. Kata Etisans. Serasa nonton film India ya. Kata Et Anis. Ini beneran hebat. Keluarganya ke Indonesia semua. Pemandangan yang sangat jarang ditemui. Kata Et Sof. Akun Et Lix bertanya bagaimana kedua mempelai bisa bertemu. Si pengunggah video menjawab. Katanya kenal di Bali. Sementara di Facebook. Terdapat sejumlah video yang menggambarkan resepsi pernikahan beda negara tersebut. Dalam salah satu video. Tampak sejumlah orang menari ala Pakistan.